Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibi ilahil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mungkin tidak mengenal Pegunungan Tihama. Pegunungan Tihama adalah rangkaian gunung, berpuluh-puluh gunung yang memanjang di pantai sebelah barat Arab Saudi sejak tepian Laut Merah sampai ke Yaman. Di sebelah utara, dari sebelah utara sampai ke Yaman di sebelah selatan. Rangkaian Bukit Tihama sering dijadikan ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat besar dan banyak. Pegunungan Tihama sering disebut Nabi sallallahu alaihi wa alihi dalam hadis-hadisnya. Pada hari kiamat nanti, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, berkaum-kaum datang dengan membawa kebaikan sebesar rangkaian Gunung Tihama. Tapi kebaikan itu semua diperintahkan untuk dibakar api. Allah menjadikan amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan dia, firman Allah, seperti debu-debu yang berterbangan. Orang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka melakukan sholat? Apakah mereka melakukan puasa?" Nabi sallallahu alaihi wa alihi menjawab, "Mereka itu melakukan sholat, menjalankan ibadah puasa, bahkan mengambil sebagian malamnya untuk beribadat. Tapi apabila dari jauh terlihat saja sedikit keuntungan dunia, mereka melompat padanya dengan cepat." Bayangkan dalam benak Anda, kehadiran Anda pada hari pengadilan ilahi, ditumpukan di hadapan Anda seluruh kebaikan Anda. Luar biasa banyaknya, sebanyak pegunungan Tihama. Anda melonjak gembira, tiba-tiba didatangkan api besar yang membakar habis semua ibadah Anda. Amal-amal Anda tidak lagi sebanyak bukit-bukit Tihama, tetapi menjadi debu-debu yang berterbangan ditiup angin, menjadi debu yang dicerai-beraikan. Debu yang dicerai-beraikan, haba'an manthura, adalah ungkapan Al-Quran untuk amal yang sia-sia, amal yang tidak diterima. Pada ayat yang lain Al-Quran menyebutnya Fata Morgana, Sarobat. Amal-amal itu dilihat dari jauh seperti mata air buat pejalan yang kehausan di Sahara, tapi sebenarnya hanyalah Fata Morgana. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tapi bila didatanginya, air itu tidak mendapatinya sesuatu pun. Dia itu tidak mendapatinya sesuatu pun. An-Nur ayat 39. Apa yang menyebabkan semuanya itu sia-sia? Cinta dunia. Jika melihat keuntungan dunia walaupun samar-samar di hadapan, Anda meloncat ke situ tanpa peduli halal dan haram. Pada suatu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi berkhutbah, siapa yang mengucapkan subhanallah satu kali, Allah menanamkan buat dia satu pohon di surga. Seorang sahabat dari kaum Quraisy berdiri. "Kalau begitu, saya sudah banyak sekali punya pohon di surga." Nabi segera menukas, "Benar,
Tapi hati-hati, jangan sampai kamu kirimkan api dan kamu membumi hanguskannya. Secara sederhana, cinta dunia ialah ketika Anda menilai kemuliaan manusia dari tumpukan kekayaan, dari ketinggian jabatan, dari kemasyhuran reputasi, dari kehebatan gengsi. Cinta dunia membakar habis kebaikan-kebaikan Anda. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi menggambarkan cinta dunia dengan menggunakan pegunungan Tihamah lagi. Kali ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi sedang duduk bersama Jibril di Bukit Safa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berkata, "Wahai Jibril, keluarga Muhammad pada sore ini tidak punya sejemput tepung ataupun segenggam gandum." Belum habis Rasulullah berbicara, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh seperti gunung yang mau runtuh. "Apakah sekarang sebentar lagi kiamat, wahai Jibril?" tanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Jibril menjawab, "Tidak, tetapi Israfil baru saja diperintahkan untuk menemuimu." Setelah ia mendengar perkataanmu tadi, berkata Israfil, "Allah sudah mendengar apa yang kau sebut perihal kesederhanaan hidupmu. Dia mengutus aku untuk menawarkan kunci-kunci perbendaharaan bumi. Ia perintahkan aku untuk aku ubah pegunungan Tihamah menjadi zamrud, yakut, emas dan perak untukmu. Pilihlah apakah engkau ingin menjadi nabi sekaligus raja yang kaya raya atau hamba sahaya sekaligus nabi. Abadan nabiyya." Jibril memberi syarat agar nabi memilih merendahkan diri dan berkatalah sang nabi, "Aku memilih abadan nabiyya." Nabi menyebutnya 3 kali. "Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh."